Hai, Assalamualaikum. Hari raya nanti bolehlah kita buat muffin vanilla chocolate chip tau. Ha, memang tak sabar nak kongsi resepi yang best ni. Menggoda betul muffin dalam oven tu. Mengembang cantik je kan? Rupanya ada tips penting nak hasilkan muffin yang gebu-gebas. Jom saya tunjukkan tekstur muffin saya ni. Ha, gebu ke tidak? Tengok letu dengan limpahan coklat chip. Lepas tu saya masukkan juga tau coklat coin. Ha, biar dia mencair meleleh-leleh dalam tu. Nampak sendiri kan? Lembut, gebu-gebas you all. Nampak kan coklat coin yang mencair dalam tu? Haish, memang tak sabar nak rasa. Jomlah teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang lembut gebu-gebas. Manis dia pun just nice je. Tergigit pula coklat chip. Lepas tu dengan lelehan coklat coin tu. Memang sedap sangat. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 150 gram buttercup, setengah cawan gula caster ataupun 90 gram, 2 biji telur grade A ataupun B, 120 ml susu fresh milk, seterusnya 2 cawan ataupun 250 gram tepung naik sendiri. Kita perlukan juga 1 sudu kecil esen vanila. Kita akan guna coklat chip jenama Barrels dan juga coklat coin. Saya guna jenama Barrels. 30 ml buttermilk. Cara nak buat buttermilk ni, kita masukkan setengah cawan susu fresh milk. Kemudian saya tambah 1 sudu besar cuka makan. Okey, kita kacau-kacau dan biarkan sekejap sampai ianya berketul. Mula-mula masukkan buttercup ke dalam periuk. Kemudian kita akan cairkan. Okey, kemudian biarkan ianya suam. Buttercup tu masih suam lagi tau. Jadi masukkan ke dalam mangkuk. Kita akan masukkan gula caster. Baiklah, kita kacau-kacau ya. Sampai gula caster ni larut. Sekarang saya masukkan telur. Okey, kemudian kita kacau-kacau lagi ya. Seterusnya saya masukkan susu fresh milk. Kemudian kita kacau-kacau lagi. Jangan lupa masukkan esen vanila. Boleh guna 1 sudu kecil ataupun 1 penutup tu ya. Sekarang dah boleh masukkan buttermilk. Rupanya tips penting dekat sini nak dapatkan muffin yang gebu-gebas, mesti guna buttermilk tau. Sekarang saya masukkan tepung naik sendiri. Kalau sesiapa yang nak gunakan tepung gandum pun boleh, tapi tepung gandum tu mesti ditambah dengan 1 sudu kecil serbuk baking powder dan juga 1 sudu kecil soda bikarbonat. Pastikan tepung diayak ya. Ini untuk dapatkan tekstur muffin yang berongga halus. Saya dah sediakan 1 cawan coklat chip. Okey, tapi dalam adunan ni kita masukkan separuh dahulu ya. Ha, yang selebihnya nak buat hiasan di atas muffin. Baiklah, kita adunkan. Okey, kacau-kacau sebati ya. Thank you.
Okey, tekstur adunan ni macam ni ya. Okey, tak adalah terlalu cair ataupun terlalu pekat. Sekarang saya masukkan 2 sudu besar ke dalam acuan cupcake. Lepas tu saya masukkan coklat coin. Lepas tu saya tambahkan 1 sudu besar adunan tadi. Pastikan jangan terlalu penuh ya. 3/4 penuh cupcake tu pun okey. Sekarang saya hiaskan lagi dengan coklat chip. Ha, memang muffin ni penuh dengan coklat kan? Ha, lagi-lagi macam saya memang penggemar coklat. Kita ulanglah proses yang sama sampai habis adunan. Pada masa ni dah boleh panaskan oven pada suhu 180 darjah Celsius selama 10 minit. Dengan adunan ni saya dapat 11 biji muffin. Okey, saya ketuk-ketuk dahulu ya. Ha, untuk keluarkan gelembung udara jika ada. Sekarang kita bakar muffin pada suhu 180 darjah Celsius 25 hingga 30 minit bergantung pada oven masing-masing ya. Saya guna api atas bawah dan saya letak loyang yang paling bawah. Okey, supaya bahagian atas tu nanti tak adalah garing sangat. Seperti biasa, untuk test dah masak ke belum, kita cucuk dengan lidi sate. Ha, kalau keluar tu bersih, maksudnya dah masak. Alhamdulillah, dah siap pun muffin kita kan? Ha, saya suka tau kalau perang-perang macam tu dekat bahagian atas tu. Saya harap sahabat-sahabat semua cuba tau resepi yang best ni. Selamat mencuba semua.